Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gue Sepur. Kali ini saya berada di kampung Cibodas untuk melihat langsung proses pendistribusian bantalan beton. Pendistribusian bantalan beton ini lumayan cukup dikebut, karena saya lihat di beberapa titik sudah mulai diecerkan. Untuk itu, saksikan video saya selanjutnya dan jangan lupa untuk like and subscribe untuk mendukung channel ini. Di hadapan saya ini, para pekerja sedang bahu-membahu mengangkat bantaran beton karena proses pengangkatan bantaran beton ini harus punya keahlian khusus atau kekompakan, karena bantaran beton ini kurang lebih 1 kintal ini adalah bantalan beton yang berada di area kampung Cibodas. Kebetulan saya pun akan mengikuti bantalan beton ini didistribusikannya ke mana. Untuk itu, saksikan terus video saya selanjutnya, dan untuk mendukung channel ini supaya terus like and subscribe untuk para teman-teman yang baru melihat channel Koboy Sepur, agar channel Koboy Sepur lebih semangat memberikan informasi-informasi terbaru tentang reaktivasi jalur Cibatu Garut. Untuk itu, saya akan mengikuti truk yang ada di depan saya ini. Assalamualaikum. Sekarang saya berada di area Depo Cibatu. Setelah saya mengikuti truk mengangkut bantalan beton, ternyata bantalan beton ini didistribusikan ke area di Poci Batu ini. Tepat di hadapan saya ini, para pekerja sedang menurunkan dan udah banyak yang berjejer bantalan beton yang udah didistribusikan. Semoga progres reaktivasi Cibatu Garut ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Ini adalah proses penurunannya. Sekian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Untuk itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.